Yo, halo guys, balik lagi bersama gue Rizky de Iritel. Oke, by the way, sorry nih udah lama gak upload ya. Ini video lama ya, waktu gue ranknya masih legend. Dan sekarang di sini rank gue mythic ya. Oke, by the way, ini untuk settingan emblemnya ya. Dan gue pakai itu buildnya, bisa kalian contoh. Langsung aja kita masuk ke in-gamenya ya guys ya. Oke, di sini di tengah-tengah ada epic anjay. Ini video lama ya, sorry by the way, gue baru upload lagi. Sebenarnya gue udah rank mythic, mau mendekati mythic honor ya guys ya. Oke, pertama-tama langsung aja kita ambil skill 1 ya guys. Karena di sini lawan gue Nathan. Oke, Nathannya udah furipa ya guys ya. Kita usir Nathannya biar dia nggak bisa nge-clear minion. Nah, dia udah rugi banget ya guys ya di awal-awal ini. Dia enggak clear minion guys, dia cuma clear satu minion aja tadi. Oke, sebisa mungkin kalau kita menang laning seperti ini, kita freeze aja lah ya minionnya biar dia maju, biar kita cicil guys dengan skill 1 dan skill 2 retail. Oke, kita santuy dulu aja. Nah, dia nggak mungkin berani maju terlalu jauh guys, lihat ya guys ya, kita cicil aja dia sampai dia bonyok. Nah, di sini dia rugi lagi nih guys, minion guys. Kalau bisa kita hajar aja langsung ya, kalau dia udah bonyok banget ya, langsung aja gas hajar. Oke, dia dibantu sama hero baru. Oke, kita kalem aja dulu ya guys ya. Pokoknya di sini item pertama yang gue beli ini item Husklau guys. Gue utamain item Husklau terlebih dahulu. Biar apa bang? Biar enak gue nantinya nggak usah recall ya guys ya. Karena item Husklau ini kalau attack minion darah kita langsung full lagi ya guys. Oke, okay, item Husklau udah jadi. Lanjut kita beli item sepatu attack speed ya guys ya. Oke, okay, Nathannya udah ulti, Johnsonnya pun udah ulti, Link ulti kelas, Tigreal gua ulti gantian ya guys ya. Tapi sayangnya di sini gue cuma dapat assist doang, nggak apa-apa lah ya. Yang penting lane kita kebantu. Oke, langsung aja kita gas towernya guys. Nah, udah jadi nih item sepatu attack speed. Nathannya mati. Disampah lagi aja cuy. Jongsong, jongsong. Kalem aja boy. Kalem. Bejir, bejir. Mati lo. Bejir satu hit. Bejir hoki dia cowok. Oke, kalem 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 kalem. Ada Nathan. Nathan, lihat nih, darah gue setetes bisa nge solo kill Nathan nih guys. Solo kill Nathan yang darahnya full ya. Anjas, mantap. Oke, mantap ya. Gue di sini nggak bakalan recall guys. Gue kalau darahnya dikit attack ini aja lah ya, minion atau hama-hama yang di rumput. Nathannya gue solo kill lagi ya guys ya. Item kedua guys, gue belinya Berserker Fury ya, biar kritikalnya makin tajam, makin pedes kayak cabe. Oke, tag minionnya dulu, sabar. Nah, jadi nih Berserker Fury gue. Oke, kita tunggu. Nathannya terlalu offset banget cuy, wajar lah ya, awal season ini banyak epic-epic abadi beranjak di legend. Beranjak di legend abadi juga ya, dia nggak bakalan bisa ke mythic karena dia legend abadi. Biasa guys, di awal-awal season tuh banyak-banyaknya kayak gini ya, banyak-banyak dark system. Argusnya mati sih, dia nggak ada ulti. Nah, kalem, nice. Enak banget ya, tinggal nyampah-nyampah doang hidup kita guys. Tunggu musuh sekarat, tunggu musuh udah ulti baru kita maju gitu ya guys ya. Kalau main marksman ya, jangan terlalu barbar aja, kita harus tunggu sabar, tunggu mereka all in baru kita gas. Atau kita harus bisa jaga-jaga jarak ya, jangan terlalu dekat sih. Tapi kalau kita udah terlalu overpower, nggak apa-apa sih, pedein aja kalau terdepan tuh kalau main retail guys. Soalnya dia tembak sambil jalan, enaknya kelebihan retail itu ya. Oke, terserap ke ball, gas can. Nathannya kalah jauh goldnya guys, sama gue guys.
Gas Lord sih. Gas Lord tipis-tipis karena gue mau menang di sini. Gue juga lagi nge-push MMR retail biar masuk global lagi ya guys ya. By the way, MMR gue baru 3000 ya. Sedikit lagi nih gue bisa ngejar global. Cuma butuh 400 MMR lagi retail gue masuk global lagi ya guys ya. Karena di sini gue lagi spam retail parah. Selalu only pakai iritel no hero lain. Tapi kalau iritel gue dipakai musuh ya gue pakai Ixia sih, biasanya Ixia Nathan guys kalau iritel gue dipakai. Karena lawan iritel tuh enaknya pakai Ixia atau pakai Nathan sih, itu sih dua. Kalau gue iritel gue dipakai sama musuh, gue pakai itu dua hero itu guys. Dapat tower dulu nih. Nah, Johnsonnya ulti. Aduh. Untungnya dia sendiri ya. Kalau dia bawa kawan mati gua. Aduh, tepat banget item rose goldnya jadi. Jadinya gua dapat shield ya guys ya. Coba kalau tadi belum dapat item rose goldnya mati gue. Nice, udah ngekill 7, mantap sekali. Gua terakhir beli item Great Dragon Spear, item wajib iritel yang harus kalian beli. Karena pas kita nanti lagi ultimate itu item Great Dragon Spear membantu iritel banget, guys. Itu juga bisa mengurangi cooldown ultimate iritel ya. Biar lebih cepat ultimate iritel ada lagi. Pokoknya enak banget sih itu item Great Dragon Spear, kalian wajib banget beli kalau pakai iritel. Itu salah satu item yang diciptain Monton untuk retail sebenarnya guys, kalau kalian mau tahu ya. Itu item diciptain buat retail sama si Roger sih guys. Itu sih yang biasanya kayaknya ya. Soalnya hero retail ini tergantung ultimate. Aduh mati gue. Oke dia ngelor, kita gasken bantai-bantai. Nice, Nathan-nya mati. Suyo. Aduh, kabur di cok. Mau kemana lu? Nice. GDS gua udah jadi nih guys ya. Nanti tinggal aja jual sepatunya kita nyeker. Kita ganti dengan item yang wajib kedua. Pistol atau Malefic Roar ya guys ya. Biar damage-nya makin abdol, makin kinclong, makin joss. Johnson, nice. Johnson aja bonyok ya guys ya. Oh, enak nih, serius dah. Item Great Dragon Spear kalau jadi besi ketik retail enak banget sumpah. Apalagi pas kita ulti ya. Serasa make ini, cok. Lihat. Sumpah. Enak banget. Awas Johnson, gasken lah ya. Ih rata, kocak malah nyamperin, nyumbang nyawa. Kita lihat sini lah ya, gas mati sih. Nice, satu lagi, rata boy, rata deh. Oke, kita clear midnya, clear mid. Sepertinya bisa end nggak ya? Kimi kernaun didinya. Tahu apa itu artinya, cok. Gas and Johnson aja yang hidup. Gas ken tower, fokus tower. Joss, gua ganteng banget, sumpah. Sepertinya gua di sini MVP, guys, karena kill gua banyak, assist gua banyak, matinya cuma satu ya. Nice, MVP, mantap sekali adik-adik. Buat kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa ditekan tombol like, share, komen, dan di subscribe tentunya guys. Terima kasih, gua Rizky The Retail. Mantap, semoga kalian suka.